Apakah benar bahwa anjing diciptakan dari ludahnya iblis yang bercampur dengan tanah dalam proses pembuatan Nabi Adam alaihissalam? Wallahu ta'ala a'lam. Dan kula maus kadin tau nang kitab-kitab Syiah, nang kitab-kitab Syiah ni kebanyak riwayat yang menjelaskan bahwa patek arah pemicek najis, tapi arah pemi ada sisi baiknya dari patek. Kita sebutkan Eka jentolo di dalam kitab orang-orang Syiah Biharul Anwar atau benang kitab orang Syiah kak jentol juga kitab Al Mutasyabihat. Fal kalbu makhlukun min tinati nabiyyin wa huwa Adam. Patek tercipta dari celota nabi yaitu Nabi Adam. Wa min busaq iblis dari jawaban iblis la'anallahu oleh hadza fa anjasu hayawan, dari itulah dia menjadi najis. Li'annahu khuliqa min busaq iblis, kena dari bu topana patek topana iblis. Wa aufa hayawan, paling setia hewan. Ana li'annahu khuliqa min tinati nabiyyin, kena diciptakan dari celotan nabi. Fajtam afil kalbi wafa'ul anbiya wa najasatu syaitan, tadi terkumpul dalam patek ni kewafa kesetiaan seorang nabi tapi kenajisan iblis. Allah kulli hal, wallahu ta'ala alam. Di dalam kitab Biharul Anwar orang-orang Syiah pun itu diberi ta'lik bahwasanya maksud tadika asla khalqil kalbi minal jin au pemahamna au anu fi sifati syabih bihim atau benih dari jin, kan banyak ropah dari jin atau iblis dan semacam. Cuma kitab cerita kak itu kemudian juga diangkat oleh Imam Al-Qalyubi Asy-Syafi'i, dari faqih fuqaha Syafi'i yang kak sebut dalam kitab Nawadirul Qalyubi. Nawadir, kisah-kisah asing yang diangkat oleh Imam Al-Qalyubi. Beliau menceritakan dalika kila sirat tamrid, dalam bahasa ustaz hadis sirat tamrid, yani lo yakin juga beliau tentang kisah kak itu. Kila, ada yang berkata sababu Adam idukhulil malaika baitan fihi kalbun aw suratu, kenapa iblis kat denta malaikat lo masuk dekat roh mana orang sebeda pareng berbeda gerbera. Innal kalba khuliqa min diki iblis, karena patik tercipta dari topan iblis. Liannahu basaqa ala adamu hutin, ketika Nabi Adam nika berupa celot gak ditepas coba ya iblis, fa kasyatathul malaika fa sara mawdi'uhu as-surra, akhirnya bi malaikat nika berse pas tempat coba kali itu tempat nang ibu jil manusia, wa khulatil kilab min dzalika tin, celot saya buang bi malaikat nika diciptakan patek alladzi basaqa alaihi iblis wal malaika wasyayatin la yajtami'an, sedangkan malaikat dan syaitan tak kira polong, akhirnya lo tidak masuk karena beda nilai syaitan nak di dalam mata. Wallahu ta'ala ala malakul lihal kisah tak ditom tak nama sanat sekuat, tapi sebut lagi maka nasirat dalam kitab Al-Qulyubi Nawadir Al-Qulyubi sirat tamri. Cuma biasa saya Muhammad Sayyid Ramadhan Al-Buti makanya berbaki tak kira tanya kijri ya bi Allah, tak usah repot mikir jeri. Sebab kalau tanya lagi ada remah ba'an amal, ada remah ba'an saya perintah Allah dalam Al-Quran. Nika nawadir, kisah-kisah tarifah. Jadi benda orang kali itu senang mau kitab-kitab kan itu fokus dalam kitab-kitab itu. Benda orang itu fokus dalam nahwu sampai lompat ke inti-inti. Kita ya sampingan maksud. Ada inti-inti perlu perlu panjenengan nika fokuskan. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima salatan tatawwa wa qul qul sallallahu alaihi wa sallam anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nashir bismillah.